Ya, kali ini kedatangan Honda Mobilio. Sebenarnya melakukan peralatan perkara saja sama pengerjaan atau pembersihan sistem rem 4 roda. Mobilio ini 2016 ya. Kilometer 94.000. Kilometer 94.000 ya. Matic transmisinya. Kampas remnya tipis, teman-teman. Kampas ya, Mas. Kampas rem depannya tipis. Kita bandingkan sama yang baru ya. Kita tetap pakai merek Akebono. Pengganti opsi original. Dilihat perbedaannya. Ya, seperti itu ya. Isinya jauh. Ya, ini saking banyaknya mobil masuk yang mengeluhkan rem macet atau yang seperti kasus kemarin ini, Brio yang tenaga berat di kecepatan tinggi. Itu saya analisa dari mobil-mobil yang masuk ke kasus rem macet itu setelah penggantian kampas rem. Ya, mobil Brio kemarin itu tidak lama setelah ganti kampas rem seperti itu. Jadi untuk kali ini saya sarankan ini penggantian kampas rem harus dibongkar kondisi kaliper remnya ya. Untuk mengetahui tingkat korosi dari kaliper remnya, kalau misalkan masih oke ya kita pakai lagi aja, kita bersihkan aja kondisi piston dan kalipernya, stasilnya dipakai lagi. Ini tadi sama teman-teman sudah dipres ya. Sudah dipres kondisi kalipernya. Kiri tidak ada yang macet ya, ini enteng, ringan. Kanan juga tidak macet. Ya, minyak remnya bagus, rutin, mobilnya tidak pernah telat. Usianya tapi kan sudah, mobil sudah 6 tahun ya. Ini tadi sudah dipres sedikit, lancar, tidak ada yang macet. Ya, cuman kampas remnya juga tipis, kanan kiri rata. Oke. Sekarang ya kita bongkar lagi aja seperti kemarin. Singkat-singkat aja, kemarin kan sudah detail ya, ini singkat-singkat aja. Ayo, Mas, bongkar, Mas. Kita lihat kondisi dari kaliper remnya Mobilio 2016 kilometer 95.000 seperti apa. Ya, nah, tetap masih ada korosi-korosi dikit teman-teman ya, meskipun tidak seret dalamnya, Mas. Tuh, itu ada korosi dikit. Ya, itu tuh korosi ini ya. Oke, mungkin ini masih bisa dipakai lagi, dicuci seperti kemarin, pakai sabun, pakai kertas gosok halus. Ya, ini dikit korosinya. Ya, yang ditakutkan saya itu kalau seperti ini, nanti habis ganti kampas rem terjadi remnya macet atau seret, kampas rem cepat habis lagi, customer keluar biaya lagi untuk beli kampas rem dan perbaikan kaliper rem ya. Untuk kali ini kan kalau dibongkar seperti ini kan kita jadi tahu, kita juga bisa tenang sebagai pelaku jasa servis, juga ke customer juga beban mentalnya juga enggak terlalu ini, enggak terlalu berat, karena kan sudah mengetahui kalau kalipernya sehat. Kalau bongkar kampas rem, kita kaliper remnya enggak tahu, enggak sehat juga
agak riskan, apalagi habis ganti kampas rem enggak lama terus remnya macet, itu jadi enggak enak kepada pelanggan. Oke, yang kiri biar dibongkar dulu sama teman-teman. Proses pembersihan seperti kemarin enggak usah tak tunjukkan detail, kalau mau detail lihat video kemarin aja lebih detail. Iya, sudah dibongkar ya teman-teman, sebelah kanan juga korosinya ada dikit ya. Ya ini korosi dikit-dikit. Ya. Dikit ini. Dibersihkan seperti kemarin nanti dipasang lagi ya. Jadi lebih baik kalau teman-teman ada penggantian kampas rem dibongkar aja di overhaul seperti ini. Ya. Nanti kalau ininya masih bagus semua bisa dipakai lagi. Ya, bisa dipakai lagi, dipasang lagi ke mobilnya. Ini masih bagus semua kok. Ada yang sobek. Ininya juga enggak korosi semua. Jadi dibersihkan seperti yang kemarin. Kalau memang pengen lebih detail pembersihan, mampir di channel kemarin ya, yang Brio itu ya, yang Brio keluhan berat di kecepatan tinggi. Oke, ini biar dibersihkan dulu sama rekan-rekan, nanti dilanjutin waktu pemasangan saya detailkan lagi biar lebih jelas ke teman-teman kalau mau bongkar. Lanjut teman-teman ya, pemasangan menggunakan metode angin bertekanan atau kompresor. Sudah kami pasang ininya, feel-nya. Kalau kurang jelas bisa di konten kemarin ya teman-teman ya, di konten kemarin yang Brio itu lebih detail ya. Ini pemasangannya lebih detail, ini kan belum dipasang ya seperti ini. Coba kita pakai angin bertekanan seperti ini caranya. Ya, itu ya. Ya, kalau teman-teman susah pakai jari, bisa pakai angin bertekanan. Ya, enggak tahu. Kalau teman-teman pakai kompresor punya ya monggo. Kalau enggak gitu ya nempel ke tengah tambal ban. Minta disemprot kayak seperti itu. Oke. Satunya lagi tak contohin lagi pakai kompresor. Ini cara training nih, teman-teman. Ininya nahan agak kuat emang ya, itu kan udaranya disebul. Nah sudah, sebenarnya kalau kita metodenya atau standarnya ngeluarin piston ini yang macet dari kaliper itu pakai angin juga, cuman kalau dia sudah berkarat parah angin tidak kuat. Jadi kalau ngeluarinnya standarnya ya ini pakai angin tadi, di sini dikasih benda tumpul seperti karet atau kayu, jadi ini disemprot biar dia keluar. Contoh naik mas, kalau dilepas lah. Coba sama pakai anas kena gombal mas ini, anas dalam. Contohnya, standarnya seperti ini teman-teman. Nah seperti itu, kalau melepas, kalau masangnya ya, valiannya ditahan. Biar dua kali kerja deh. Nah, kayak ini bisa dipakai lagi teman-teman, insyaallah aman, sudah pernah kami coba. Ya harusnya standarnya sih kalau sudah bongkar ginian piston kaliper sealnya ini diganti, tapi kalau mau dipakai lagi seperti ini ya monggo bisa. Pernah kami coba ke pelanggan yang minta seperti ini, beberapa bulan kemudian servis rem lagi juga tidak ada masalah, kecuali sudah kalau sudah melepuh atau tidak elastis ya seal piston yang dalamnya, dan juga bootnya ini kalau sudah sobek ya harus ganti mau tidak mau. Ya kalau punya Mobilio, saya belum punya part persamaan. Kalau kemarin Brio dan Jazz lama kan pakai Nissan, pakai Siken ya. Kalau ini saya pasti pakai ori. Tapi spare partnya lagi kehabisan. Ini kan juga tidak cukup, tidak putus pengganti spare part. Oke, biar dipasang dulu dan kemudian di blading seperti kemarin. Ya, langkah terakhir setelah dipasang semua kampas rem, kaliper rem, dipastikan kekencangan baut, langkah terakhir adalah blading minyak rem. Blading minyak rem fungsinya adalah mengeluarkan angin yang terperangkap di saluran
nya rem sehingga tidak kempos waktu di rem dan tidak ambles atau dalam. Ya, lihat. Ini seperti ini. Ini ada lubangnya sendiri buat ini. Nepelannya ini. Ya, ini ya. Seperti itu. Kalau blading kita cuman beberapa tahap aja, kalau kuras itu sampai harus benar-benar bening. Kalau blading cuman 3-5 kali aja dan dirasa di selangnya ini tidak ada udara, sudah cukup, sudah di stop dan sudah bisa dipastikan sudah oke. Dan juga kita harus konfirmasi kepada satu teman yang di dalam yang nekar pedal rem sudah aman apa masih ada ini, masih ada ambles apa enggak. Sudah oke? Nah, ini sudah oke. Tinggal nanti tes jalan memastikan kepakeman dari remnya sendiri dan dipastikan level minyak remnya di batas maksimal, jangan terlalu penuh. Kalau penuh bisa meluber, tumpah seperti ini. Ya, bisa bikin berkarat. Ya, biasa aja segini. Pokoknya di bawah, di atas maksimal. Jangan di bawah maksimal. Itu aja. Mungkin sharing kali ini, tips kali ini. Jadi teman-teman yang punya mobil usia 5 tahun, bila mau cross check kondisi kaliper remnya, ya, kondisi kaliper remnya sehat apa enggak, bisa dilakukan bongkar seperti itu tadi. Kalau masih sealnya masih bagus dan pistolnya tidak berkarat atau tidak korosi, masih bisa dipakai lagi. Kalau cara yang kali ini kurang detail, bisa dilihat di video sebelumnya yang di-upload di tanggal 20 September hari Selasa ya, yang saya bahas Brio itu yang 24, di situ lengkap cara masangnya. Kalau di sini tadi cuma sekilas-sekilas saja buat referensi kepada teman-teman semua. Oke. Sementara mungkin kali ini itu aja. Ini sih banyak kerjaan, ada frit, kerjakan ada unit civic. Ya, Suffix FD1 ini tapi pekerjaan biasa, bocor-bocor aja. Ya, bocor-bocor aja, ini masih proses pengerjaan. Masih proses pengerjaan packing-packing. Kalau bocor-bocor kan sudah banyak ya. Kalau ada yang aneh, mungkin saya akan agak rajin bikin short-short video. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh mobil yang pernah overheat. Kayak apa? Ya, mudah-mudahan teman-teman buat bisa informasi lah, singkat-singkat ya. Kalau sebenarnya kalau yang punya story status WA saya tiap hari itu saya bikin story, atau yang mau pengen tahu aktivitas dari mobil bengkel kami bisa follow di Instagram bengkel solusi Anda ya. Itu buat ini, buat referensi daily service kali ini yang dikerjakan apa, mobil masuk apa, itu yang ada di Instagram. Oke, itu aja, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan pengalaman baru, edukasi baru. Salam sejahtera, salam besar, terima kasih.